dengan kita banyak sedekah itulah kita sihat. Kita tak tahu, wallahu alam. Ada orang yang dia ditarik hartanya itu dengan masalah-masalah kehidupan. Contohnya sakit. Sifir sedekah ni dia tak macam sifir matematik. Dia memang pelik. Sifir sedekah dia tidak macam sifir matematik. Dia memang pelik. Sifir matematik kita ada 10, kita bagi 5, kita tinggal 5. Itu sifir matematik. Pergi belajar matematik kat mana-mana pun itulah dia. Kita belajar dekat Shah Alam, pergi ke Johor, pergi ke Thailand, pergi ke Cambodia, pergi ke India, ke US pun itu sifir matematik. Kita ada 10, bagi 5 tinggal 5. Tapi sifir sedekah dia berbeza. Ha, adalah hadis Nabi SAW pernah sebut bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha, sedekah akan diberi 10 gantian yang lebih baik. Di dunia tau, di dunia. Kan? Ha, gantian tu apa? Kadang-kadang 10 kali ganda sungguh, kadang-kadang 10 perkara. Kan? Ha, dalam hadis ni boleh dites. Kita bagi sedekah cuba tengok. Karena 10 perkara. Oh, tiba-tiba sakit sihat. Kan? Ha, oh, anak cukup cakap 10 benda. Memang betul. Saya pernah test, guru saya pernah sebut, kan? Maknanya benda tu boleh dicuba. Kan? Sedekah tidak mengurangkan harta, Allah akan tambah. Kan? Kadang-kadang hari ini kita tak tahu tau. Dengan kita banyak sedekah itulah kita sihat. Kita tak tahu, wallahu alam. Ada orang yang dia ditarik hartanya itu dengan masalah-masalah kehidupan. Contohnya sakit, banyak kos-kos kehidupan tu ditarik ke perubatan dia. Ha, bagus, alhamdulillah. Mana itu tetap ada pahala, kan? Tapi kadang-kadang orang yang biasa-biasa je tapi suka bersedekah sihat. Tak ada demam, tak ada apa. Tadi tak adalah. Tak adalah kos nak pergi hospital, kan? Nak beli ubat. Allah rahmati dengan cara macam tu. Ada orang kadang-kadang ambil benda-benda yang haram, nauzubillah, eh. Tapi Allah tarik, ada ni masalah, kereta rosaklah, kereta accident lah. Itulah Allah tarik balik dengan pesudut yang tak perasan. Kan? Lepas tu rezeki tu berkat, kita kena faham. Berkat tu real tau. Berkat ni wujud real, berkat ni real, bukan benda yang maksudnya retorik, eh? Bukan benda yang andaian, tak real. Ada orang kadang-kadang rezeki sikit tapi tak ditarik dengan benda lain. Jadi sedikitnya cukup. Ada orang banyak tapi kenapa banyak tak cukup? Adalah masalah itulah, masalah inilah, inilah, itulah, apalah, ada je. Lepas tu kita mohon pada Allah rezeki yang halal lagi berkat, kan? Jadi maknanya yang pertama sekali, tidak berkurangan harta dengan bersedekah. Ini motivasi untuk bersedekah. So sedekahlah kita, kan? Untuk di dunia lagi Allah akan balas, di akhirat lagilah dia akan dibalik pada kita berganda-ganda.